Antrian ratusan kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara terlihat mengular. Hampir sepekan kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Premium terjadi di sejumlah SPBU. Di SPBU Indrapura, kendaraan roda 2 bahkan menumpuk berebut untuk mengisi BBM. Sudah 3 hari BBM di SPBU Indrapura kosong. Saat truk tangki pengangkut BBM tiba, SPBU langsung diserbu warga. Meski sudah 2 jam lebih antre, tangki bensin kendaraan warga belum juga terisi karena banyaknya kendaraan. Lama hilang kuning itu lah, terus hilang, terus tidak ada terus. Udah berapa hari kosong di sini Pertalit? Kita suruh hari ini lah Pak, terus tidak ada terus, saya tinggal tidak ada lagi. Kalau kita tebus, sudah kita tebus, masalah tidak dikirim, ya enggak, kita tidak tahu. Pertamina yang tahu. Artinya Bapak 3 hari lalu memang sudah nebus gitu Pak? Tapi bahan tidak ada? Bahan nggak ada, nggak tahu. Tapi nggak diantar lah Pak ya? Iya, seperti itulah. Baru belum dikirim. Warga berharap pasokan BBM bisa kembali normal agar tidak terjadi lagi antrian panjang.